Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu Hayati Aini di sini ingin berdiskusi tentang percubaan SPM 2017 Terengganu Matematik Tambahan Kertas 1 soalan nombor 1 hingga soalan nombor 4. Soalan nombor 1 melibatkan topik fungsi. Ianya sangat menarik kerana ianya seperti balik kepada back to basic. Kadang-kadang kita tak ambil berat tentang cara sebutan kita tentang fungsi. Biasa kita sebut fx sama dengan x kuasa 2 tolak 2x tambah 3 tanpa memikirkan konsepnya. Konsep yang diminta kita jawab untuk soalan A ini adalah maksudnya adalah f memetakan X terhadap X kuasa 2 tolak 2X tambah 3. Ataupun dalam bahasa Inggeris, X is being mapped to X squared minus 2X plus 3. Okey, soalan B juga soalan yang mudah, satu markah. Dia suruh kita tentukan fz. Jadi kalau fz bermakna z kuasa 2 tolak 2z tambah 3. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Soalan fungsi juga di sini. Untuk soalan ini diberi maklumat ya, mx adalah 2 tolak x per 3. Px tidak diketahui tetapi diberi satu maklumat lagi iaitu pmx. Fungsi pmx adalah 5x tolak 7. Maknanya kita nak mencari fungsi P. Bagaimana kita nak mencari fungsi P di sini? Kita jadikan MX itu Y. Jadikan MX itu adalah Y. So, apakah MX? MX adalah 2 tolak X per 3. Kita jadikan Y. Lepas tu X per 3 sama dengan 2 tolak Y. X adalah 6 tolak 3Y. Okey, di tempat X ini kita substitute dengan 6 tolak 3Y. So, PY sama dengan 5 bracket 6 tolak 3Y tolak 7. PY adalah 30 tolak 15Y tolak 7. Kita, tapi soalan nak px kan? Fungsi px kita ubahlah. Jadi 23 tolak 15x. Kenapa cikgu ubah? Sebab soalan nak px. Kalau soalan tu nak P2, cikgu akan ubah jadi 23 tolak 15 darab 2. Ya? So ini adalah jawapan bagi soalan number 2. Okey, seterusnya soalan number 3. Nombor 3 ini soalan persamaan kuadratik yang melibatkan pengetahuan hasil tambah punca dan hasil darab punca. Bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Punca yang pertama adalah M dengan N. Kita mula dengan HTP dulu, iaitu negatif B over A. HTP adalah M plus N sama dengan negatif 5 per 2. Okey, seterusnya HDP hasil darab punca adalah C per A iaitu MN sama dengan 9 per 2. Tak perlu cari M berapa, jangan cari N, nilai N. Sebab kita nak guna maklumat ini untuk seterusnya iaitu M tambah 2 dengan N tambah 2.
Kita ulang cerita, kita gunakan HTP sekali lagi. Ianya adalah negatif B over A. Yang tak tertulis pun tak apa, tapi cikgu nak elakkan daripada pelajar the careless mistake. Okay. Iaitu di sini negatif 3. So negatif bracket negatif 3 per B. HDP adalah C over A, iaitu M tambah 2 darab N tambah 2 sama dengan Q over P. Okay. So, seterusnya M N, kita kembangkan dia, tambah 2M tambah 2N tambah 4 sama dengan Q over P. Permudahkannya, inilah yang tahap kesukaran yang pelajar ramai tak mampu nak buat. Ya, memikirkan bagaimana kita nak menyusun mengikut keperluan. Ya, di sini adalah MN adalah 9 per 2 tambah 2 darab negatif 5 per 2 tambah 4 sama dengan Q over P. 7 per 2 sama dengan Q over P. Manakala yang ini pula cikgu belum gantikan lagi. M plus N ya, daripada HTP tadi. Plus 4 adalah 3 per P kan. M plus N ni kita dah tahu ialah negatif 5 per 2 tambah 4 sama dengan 3 per P. Negatif 5 per 2 tambah 4 adalah 3 per 2 sama dengan 3 per P. P adalah 2. Maka jika ini 7 per 2 sama dengan Q per 2, bermakna Q adalah 7. Okey. Seterusnya, soalan nombor 4 pula diberi persamaan lengkung. Kata kunci tidak menyentuh paksi X membawa maksud B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada sifar, dan ini juga menyatakan bahawa P mesti lebih kecil pada M dan P mesti lebih besar pada N. So berhati-hati dengan perangkap ini, baca dulu syarat-syaratnya. So di sini kita dah pastikan bahawa susunannya dalam bentuk am, bermakna B kuasa 2 kita adalah negatif 4 kuasa 2 tolak 4 darab P tolak 3 lebih kecil pada sifar. Tolak 4P kuasa 2 tambah 12P lebih kecil pada sifar. 4P kuasa 2 tolak 12P tolak 16 lebih besar pada sifar. Kenapa simbol cikgu berubah? Kerana cikgu dah ubah dengan membahagi dengan negatif ya. So cikgu tekan kalkulator sekarang. Okay, cikgu dapat di sini P tolak 4 dengan P tambah 1. Jawapan cikgu adalah P lebih kecil daripada negatif 1. P lebih besar pada 4. Dan dalam kes ini, dia nak cari nilai M dan N. Kalau P lebih kecil pada M, di sini M saya adalah negatif 1 lah. Di mana P lebih besar pada N, N saya adalah 4. Menarik ya soalan ini. Selama ni kita T
take for granted the this kind of question. Pelajar mungkin bila nampak macam rasa macam soalan ni ada masalah. Sebenarnya tidak. Ya, betul-betul soalan yang level kebatnya yang baguslah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.